compte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allumage Vulcain. Allumage CAP, décollage. Paramètres à bord sont nominaux. One for the history books, and in the memory of the late, great Muhammad Ali, the rumble in the Amazon jungle tonight is that mighty Ariane 5 ECA as she roars into the sky above Kourou. My 10th time that I've called a launch takes my breath away every time. We're 57 seconds into the flight, Ariane 5 breaking the sound barrier here in Kourou, and the massive Jupiter facility beginning to shake right now as the launcher roars out over Devil's Island, made famous by the movie Papillon. 1,300 tons of thrust breaking the Ariane 5, free from the bonds of Earth's gravity. 90% of that power coming now from the two boosters. Each one 31 meters tall, 100 feet. Ya inilah detik-detik peluncuran satelit BRI, pemirsa, di mana satelit milik PT Bank Rakyat Indonesia ini diluncurkan di Guyana Space Center di Kourou, Guyana, Amerika Selatan, setelah sempat tertunda kemarin karena masalah teknis dan juga cuaca. Kini akhirnya satelit milik PT Bank Rakyat Indonesia ini akhirnya bisa meluncur untuk saat ini pada pukul 18.40 waktu Kourou atau pukul 4.40 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana satelit BRI mulai meluncur menuju orbitnya, dan satelit ini bernama BRISAT ini meluncur dengan menuju orbit geostasioner di slot 150,5E dengan lokasi 36.000 km di atas ekuator. Peluncuran ini dilakukan oleh Ariane Space asal Prancis dengan menggunakan roket Ariane 5 yang memiliki kapasitas angkut 10 ton. Dan tadi kami juga menyaksikan dari laporan Andin Effendi menyatakan bahwa jajaran direksi BRI hadir dipimpin langsung oleh Direktur Utama Asma Wisyam. Dan satelit BRISAT ini memiliki sejumlah kegunaan yang mana dikatakan tentunya dari peluncuran ini bahwa kegunaannya bisa mencakupi sejumlah hal terutama di bidang perbankan, di antaranya seperti internet banking, electronic commerce, dan juga free internet access, dan juga beberapa fitur-fitur lainnya. Dan usai peluncuran ini, BRISAT akan menjalani proses menuju slot orbit atau yang dikenal juga dengan istilah orbit tracing, di mana membutuhkan waktu paling lama 10 hari agar satelit ini bisa berada di orbitnya. Dan setelah itu BRISAT akan menjalani uji coba pengoperasian, dan proses ini membutuhkan waktu paling lama 60 hari setelah peluncuran. Slot orbit BRISAT berada di atas langit Papua, di mana umur pemakaian satelit ini mencapai 15 tahun lebih. Takes my breath away every time. We're 57 seconds into the flight, Ariane 5 breaking the sound barrier here in Kourou, and the massive Jupiter facility beginning to shake right now as the launcher roars out over Devil's Island, made famous by the movie Papillon. 1,300 tons of thrust breaking the Ariane 5, free from the bonds of Earth's gravity. 90% of that power coming now from the two boosters, each one 31 meters tall, 100 feet. Kalau bisa saya review untuk kemarin, untuk peluncuran sempat dibatalkan kemarin, maksud kami ditunda, lebih tepatnya untuk hari ini, karena juga adanya beberapa standar pembatalan keberangkatan satelit, pemirsa, di mana diantaranya ada tiga permasalahan utama, seperti masalah teknis pada satelit yang tidak bisa diperbaiki pada saat itu, kemudian ada juga faktor kapasitas baterai yang tidak mencukupi untuk diluncurkan, ada pula satu dari dua tracking station yang pertama menerima sinyal tidak bias operasional, ataupun juga salah satu faktor yang terus masih menjadi penyebab kenapa peluncuran pun ditunda atau bahkan mungkin bisa dibatalkan untuk skenario terburuknya ini adalah karena adanya faktor cuaca. 207 into the flight, the VIP. Dan yang Anda lihat saat ini layar kaca Anda adalah bagaimana perakitan untuk satelit. Ini tentunya membutuhkan sejumlah teknis dan juga detail yang sangat detail sekali karena seperti yang bisa Anda lihat saksikan untuk spesifikasinya diantaranya adalah
Untuk roket ini, peluncuran satelit maksud kami ini adalah diluncurkan langsung oleh perusahaan peluncur Ariane Space Perancis. Jenis roketnya adalah Ariane 5. Dan lagi-lagi kapasitasnya, angkutnya atau payloadnya ini adalah 10 ton. Di mana jenis peluncurannya adalah 2 launch atau 2 satelit. Dan ini untuk pertama kalinya ini adalah momen spesial karena untuk peluncuran satelit pertama milik perbankan. Dan didatangkan langsung dari Indonesia tentunya untuk peluncuran kali ini. Saya kembali review lagi untuk kemarin di mana untuk peluncuran ini juga sempat tertunda karena ada faktor alam, faktor teknis dan juga alam di mana kemarin dikatakan di laporan rekan kami Andina Effendi dari Kourou, Guyana Amerika Selatan menyatakan kalau kemarin cuaca cukup berangin sehingga juga sangat mempengaruhi untuk proses keberhasilan dari peluncuran satelit ini. Namun tadi pada pukul 18 waktu Kourou dinyatakan bahwa untuk cuaca sudah sangat mendukung seperti matahari adalah salah satu faktor yang sangat mendukung untuk diluncurkannya satelit ini. Di mana untuk saat ini akhirnya satelit bisa diluncurkan pada pukul 4.40 waktu Indonesia bagian barat atau pukul 18.40 waktu Kourou. Dan satelit bernama Brisat ini akan meluncur menuju orbit geostasioner di slot 150,5E dengan lokasi 36.000 km di atas ekuator. Dan tentunya nanti usai peluncuran, Brisat akan menjalani proses menuju slot orbit atau yang lebih dikenal dengan istilah orbit racing, di mana membutuhkan waktu paling lama 10 hari agar satelit ini bisa berada di orbitnya. Dan setelah itu nanti Brisat akan menjalani masa uji coba pengoperasian, di mana untuk proses ini membutuhkan waktu paling lama 60 hari setelah peluncuran. Ya, Anda bisa menyaksikan saat ini untuk proses perakitannya, di mana sangat detail sekali untuk sejumlah teknisnya yang bisa Anda saksikan saat ini tentunya di layar kaca Anda. Dan ini merupakan satelit pertama milik perbankan yang juga dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Tentunya sejumlah antusiasme pun tidak hanya nampak dari tempat peluncurannya di Guyana Space Center Kourou, namun juga ada di Jakarta di mana di kantor pusat BRI pun juga sejumlah pihak di sini sudah sangat antusiasme sekali. Kami tadi melihat juga tayangannya pada saat peluncuran detik-detiknya di mana banyak sekali untuk karyawan juga sudah sangat menantikan sekali untuk proses peluncuran ini setelah sebelumnya juga sempat ditunda pada pekan lalu. Kemudian akhirnya dipastikan akan diluncurkan pada kemarin namun ternyata ditunda karena faktor alam ataupun juga teknis dan akhirnya bisa diluncurkan pada hari ini pada pukul 4.40 waktu Indonesia bagian barat. PT BRI ini sudah diluncurkan pada pukul 4.40 waktu Indonesia bagian barat atau pukul 18 waktu Kourou 18.40 dan saat ini satelit telah tengah meluncur menuju orbitnya. Tentunya saat ini juga kami melihat jajaran direksi BRI pun juga sudah hadir dan dipimpin langsung oleh Direktur Utama Asma Fisyam. Dan satelit Brisat ini juga diharapkan mampu untuk menopang layanannya sehingga prima dan juga bisa menjangkau seluruh Nusantara dalam berbagai macam aspek tentunya dalam peluncuran satelit kali ini. Dan Anda saksikan saat ini memang adalah proses detik-detik pada saat tadi peluncuran. Tentunya bagaimana antusiasme ataupun juga perasaan bangga ini juga disambut oleh jajaran karyawan, tidak hanya karyawan BRI namun juga bagi petugas yang juga setengah bertugas di Kourou, Guyana, Amerika Selatan. Proses
Uji coba pengoperasian nantinya akan dilakukan di sini, di mana proses ini juga membutuhkan waktu paling lama 60 hari. Jadi tidak bisa langsung karena memerlukan berbagai macam persiapan ataupun juga memerlukan teknis-teknis untuk adanya pemeriksaan ataupun juga pengecekan lebih lanjut secara teknis, sehingga membutuhkan paling lama 60 hari setelah peluncuran. Dan nantinya slot untuk orbit BRISAT ini berada di atas langit Papua, di mana umur pemakaian satelit ini mencapai 15 tahun lebih. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Alhamdulillah, wasyukrilah bahwa pada akhirnya BRISAT berhasil diluncurkan, dan sudah barang tentu kami manajemen ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pekerja BRI, manajemen BRI, dan juga seluruh rakyat Indonesia yang telah mensupport dan mendoakan atas keberhasilan peluncuran BRISAT ini. Tentunya masih akan ada proses, walaupun saat ini tadi kita sudah sama-sama menyaksikan ya, sudah diluncurkannya ini, dan ini pasti masih ada beberapa proses lainnya. Ya. Seperti apa proses selanjutnya, Pak Sunarso? Ya, jadi satelit ini tadi kita saksikan bersama-sama diangkut dengan roket Ariane itu, Ariane 5 itu ya. Terus kemudian di dalamnya itu ada dua satelit sebenarnya yang bersama-sama diangkut. Satu BRISAT milik BRI dan Bangsa Indonesia. Kemudian yang satu lagi adalah EcoStart, itu adalah milik salah satu stasiun televisi di Amerika. Jadi sekarang satelit sudah diangkat ke ruang angkasa, menuju ruang angkasa. Selanjutnya nanti ada proses menuju orbit, menuju ketinggian 36.000 kilometer untuk menempati namanya posisinya itu geostasioner. Geostasioner di mana nanti satelit itu akan tetap posisinya di situ, dan titik yang akan dituju adalah titik 150,5 bujur timur. Kira-kira kalau ditarik ke bumi itu di atas Papua begitu. Jadi kita masih terus harus berdoa supaya satelit akan menempati tempatnya, dan sehingga nanti pada saat itu kemudian ada proses berikutnya. Proses berikutnya adalah pasti connect dengan stasiun pengendali di Indonesia yang kita sudah bangun itu di Ragunan, dan juga backupnya ada di Tabanan. Dan kemudian selanjutnya nanti ada namanya proses handover. Jadi ini belum otomatis langsung berfungsi, terutilisasi. Tetapi setelah ini adalah menuju orbit, kemudian sampai di titik orbit, itu kira-kira butuh waktu antara 10 sampai 12 hari. Dan setelah itu handover. Nah setelah itulah baru kita bisa mengutilisasi ini. Kemudian optimalisasi apa lagi nih kemudian yang akhirnya dari peluncuran satelit ini yang akan diharapkan tentunya oleh dari pihak BRI? Baik, jadi satelit BRISAT ini di dalamnya itu mempunyai kapasitas 45 transponder. 36 di antaranya transponder itu masuk kategori C-band. Itu atas dasar frekuensi tertentu. Kemudian yang sisanya 9 transponder itu Q-band. Nah, yang C-band itu di mana gelombang elektromagnetiknya itu tahan dan mampu menembus gangguan cuaca segala macam, sehingga mayoritas kapasitas itu akan cocok kalau digunakan untuk aplikasi-aplikasi transaksi keuangan. Itu yang akan banyak diutilisasi oleh Bank Rakyat Indonesia. Tetapi lebihnya itu kan sekitar 9 transponder, itu adalah Ku-band. Ku-band ini berada di frekuensi tertentu yang akan sangat cocok dan applicable untuk pengembangan pengiriman data yang berupa informasi berupa audiovisual. Jadi kalau ditanya ke depan untuk apa? Mayoritas tadi untuk transaksi perbankan. Tapi kita bisa memungkinkan untuk bikin TV segala macam. Tapi kan ini perusahaan bank. Sehingga kalau kita gabung, ya artinya kita memang punya opportunity yang luar biasa karena kita punya kapasitas yang besar menggabungkan komponen-komponen yang ada tadi itu menjadi layanan perbankan. Jadi layanan perbankan. Misalnya contoh, kita bisa kembangkan mungkin banking service yang berbasis misalnya audiovisual. Misalnya kita bikin video banking atau dan lain-lain seperti itu.